Bismillahirrohmanirrohim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bertemu lagi dengan Awan Cemerlang. Sebelumnya terima kasih sudah mendukung perkembangan channel YouTube Awan Cemerlang. Pada kesempatan kali ini, akan kami sampaikan tentang ayat-ayat cinta. Ada apa dengan cinta di Sidikiyah? Ada apa dengan cinta dalam perjalanan Musa? Muhammad Subki Azal Sani. Inilah ayatullah, ayat-ayat cinta dari Sang Maha Cinta kepada para pecinta Sidikiyah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Awan Cemerlang. Terima kasih. 1. Cinta Allah, Rasulullah, Jihad fi sabilillah. Tentang cinta kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165. Waladina amanu asyadu hubalillah. Artinya, orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, tentang cinta kepada Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian tentang cinta dan keimanan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Walamu anafikum rasulullahi lau yuti, ukum fikasirin minal amri la anitum walakina hubaba ilaikumul imana wazayanahu fikulu bikum wakaroha ilaikumul kufro wal fusuko wal isyan, ulaika humur roshidun. Artinya, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapati kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Tentang cinta Allah, Rasulullah dan jihad fi sabilillah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Kul in kana abatukum wa abnaukum wa iguanukum wa aswacukum wa asirotukum wa amwaluk taroftumu hawa tijarotu taksauna kasatawa masakini tardouna ha'ahaba ilaikum minaulohi wa rasuluhi wa jihadi fi sabilihi wa tarobasu hata yakti yaulohu bi amrihi walohu lah yahdi qaumul fasikin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir akan kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya. Dan dari perjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. 2. Cinta tanah air Indonesia Raya. Di pesantren Majma' al-Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah, banyak monumen-monumen kebangsaan Indonesia Raya. Salah satunya, berdiri bangunan monumen Hubul Waton Minal Iman, yang artinya cinta tanah air itu bagian dari iman, merupakan cinta sang mursyid kepada tanah air Indonesia Raya. Sebagaimana dawuh sangat mursyid dalam Mawidoh Hasanah, bahwasannya sisa umur beliau diabdikan untuk cinta tanah air Indonesia Raya. Berikut dawuh beliau. Ibadah saya itu cuma kurang berapa tahun nih. Ibadah saya fokus pun kepada cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan, cinta negara. Sisa umur saya ini saya pergunakan untuk ibadah cinta kepada Allah sejati melalui cinta kepada sesama manusia, cinta kepada tanah air, cinta kepada negara. Karena tanah air itu warisan dari pemberian dari Allah, bukan warisan nenek moyang. Jadi kalau cinta pemberian dari Allah, kita berarti mencintai yang memberi. Ya, itu sisa saya ini. 3. Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Pada tanggal 18 sampai tanggal 21 Maret tahun 2010, di Trowulan Mojokerto dideklarasikan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan.
yang mana organisasi tersebut dideklarasikan oleh semua pemeluk agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apa latar belakangnya? 1. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak kurang lebih 78 orang yang hijrah ke negara Ethiopia, di sana mendapat perlindungan dari raja yang beragama Nasrani. Ini salah satu bukti umat Nasrani terlibat dalam perkembangan agama Islam. Di Indonesia pada awalnya agama Islam berkembang atas kebaikan Raja Majapahit yang beragama Hindu, seperti Sunan Ampel yang diberi sebidang tanah oleh Raja Brawijaya yang beragama Hindu untuk berdakwah. Jadi antar agama mempunyai jasa masing-masing dalam perkembangannya. Bangsa Indonesia mempunyai kapal negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana bila semua pemeluk agama rukun, damai, tentram, maka Ibu Pertiwi akan sangat gembira dan bangga kepada putra-putri bangsa Indonesia Raya. Adapun tujuan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia Raya yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan adalah 1. Mewujudkan kesadaran, kebersamaan dan persatuan-kesatuan bangsa Indonesia. 2. Menjadikan manusia Indonesia yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya NKRI 3. Mempunyai rasa wajib membela terhadap tanah air Indonesia demi terpeliharanya kelangsungan hidup bangsa dan negara. 4. Mempunyai rasa wajib melestarikan nilai-nilai luhur terhadap keragaman budaya bangsa sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pesantren Cinta Tanah Air Indonesia Raya Jati Diri Bangsa. Lokasi tepatnya di area gunung, Desa Puri Semanding, Kecamatan Pelandaan, Jombang. Yang mana semula pesantren tersebut bernama Pesantren Atta Awanufuril Jamal, yang artinya pesantren tolong menolong dalam kebaikan Puri Indah. Kemudian dalam perkembangan Sidikiyah di fase ketiga, oleh Sang Mursyid menjadi Pesantren Cinta Tanah Air Indonesia Raya Jati Diri Bangsa. Pendidikan sebagai pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, dan pelayan kealaman. Di area pesantren terdapat tempat-tempat untuk beribadah, antara lain, Makom Mustajabah, Persujudan Jati 12, Kolam Muhammad, Gubukku. Dalam segi kemanusiaan antara lain Kantin Lekoh, Terapi Metafakta dan Rumah Sehat Tentrem Medical Center, yakni pelayanan kesehatan. Lima, Jalan Cinta. Pada tahun ini, tepatnya di depan gedung Jamiatul Muzakirin Yarju Rohmatullah, terdapat jalan yang diberi nama Jalan Cinta. Bila dari kantor Dibra menuju dalam dinamakan Jalan Cinta. Torikoh dalam bahasa Indonesia artinya jalan. Inilah perlambangan, Jalan Cinta kepada Sidikiyah, seberapa besar cinta kita kepada Sidikiyah. Ada sebuah kalimat pesan yang unik dan bermakna, seberapa besar apa yang bisa kamu persembahkan untuk Sidikiyah, sebesar itu pula Sidikiyah ada pada dirimu. Semoga kita senantiasa tetap teguh, tetap tegak lurus, tetap istiqomah di dalam cinta Toriko Sidikiyah. 6. Pembangunan Rumah Syukur Layak Huni Sidikiyah. Pada tahun 2022 ini, dalam rangka tasyakuran Hari Sumpah Pemuda ke-94, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa membangun 14 unit rumah di Indonesia. Dari ke-14 tersebut, ada 3 unit rumah yang dibangun di wilayah Jombang. Antara lain, di Bawangan Ploso atas nama Saudara Sugeng, di Jatirowo Ploso atas nama Bapak Fajar, dan di Puri Semanding Pelandaan atas nama Saudara Sutrisno. Uniknya, bila kita cermati ayat cinta kembali muncul. Sutrisno dalam bahasa Jawa bila diterjemahkan bahasa Indonesia, artinya su, lebih, trisno, cinta. 7. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, ujian cinta dari Sang Maha Cinta kepada Sang Pecinta. Beliau Musa Muhammad Subhi Azal Sani yang saat ini mendapat ujian. Dalam perkara Mas Beki, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bernama Sutrisno. Ayat cinta kembali muncul, yang mana seperti no, 6 tadi. Arti dari Trisno, dalam bahasa Indonesia adalah cinta. Kita bertemu dengan Ayatullah Cinta. 8. Surat Cinta Musa dari Asrama. Seperti kita ketahui bersama beliau Mas Beki menulis surat cinta dan dibacakan oleh Ibu Durotun Mas Sunah pada acara ceremonial Tasyakuran Hari Sumpah Pemuda ke-94. Di dalam surat cinta, beliau menuliskan, ujian cinta kita kepada bangsa Indonesia Raya, ujian cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya, ujian cinta kita kepada Toriko Sidikiyah, ujian cinta kita kepada Sang Mursyid Toriko Sidikiyah.
Sampai jumpa dalam kemenangan yang nyata, sambut Fajar Siddiq kejayaan Indonesia Raya. Rentetan ayat cinta kembali hidup dan kata Fajar dalam surat cinta sesuai dengan Bapak Fajar. Bila dicermati antara yang satu dengan yang lain sangat berkesinambungan. Inilah ayat-ayat cinta dari Sang Maha Cinta kepada para pecinta. 8 ayat cinta tersebut, sesuai dengan 8 kesanggupan warga Thoriqoh Siddiqiyah, pintu gerbang masuk menjadi murid Thoriqoh Siddiqiyah serta tepat, sesuai 8 jumlah pintu gerbang masuk surga Allah Ta'ala yang mana sesuai nama JPU Firdaus yakni surga Firdaus. Coba diteliti dan dicermati lagi, ini sangat luar biasa, makna tersurat dan tersirat. Tidak bisa dibaca secara logika. Ayatullah cinta mengelilingi perjalanan Musa, Muhammad Subki Azzasani. Demikian kiranya ayat-ayat cinta, semoga bermanfaat. Kelemahan dan kesalahan hanya milik kami hamba manusia. Kebenaran dan ketentuan hanya milik Allah Ta'ala Sang Maha Cinta dan Pencipta Alam Semesta. Wallahu alam, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Wassalamu ala manitaba al-huda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.